Ada orang panggil sunat fajar. Sunat fajar ini sangat dituntut. Dia tidak wajib. Tapi kalau siapa terlepas, boleh qada. Wah, punya champion tu sunat fajar ni. Contoh subuh 5.36. Kita pun start motor, tak hidup pula engkau ini, tak apa-apa tu motor. Alah, satu buat panas pula dah sejuk sangat enjin. Start terbang-terbang keluar ketolak pakai baru sampai. Sampai masjid 5.50. Rupa dah Allah buat dah semayang fardu. Hari ni awal pula semayang subuh awal. Jadi kita dah terlepas semayang sunat fajar. Ulama fiqh membenarkan boleh qada pula waktu duha nanti. Waktu dah boleh qada semayang sunat fajar. Jangan tinggal lah, jangan tinggal. Siapa boleh maintain jaga semayang sunat qabliyah ba'diyah ini, Allah janji buat satu rumah dalam syurga. Bagi orang pemalas macam kita, susahlah ustaz, pakai selang-selang bagi kita nampak mudah sikit. Ataupunlah ambil yang tadi, yang betulkan soft, itu mudah sikit je. Dia nak buat sakit betul, dia malah ada semayang banyak-banyak. Itu simple-simple je amalan ni, jangan berlebih kan? Yang keempat, ini senang kalau tak boleh, kita datang pula pemalas tu lah. Yang keempat, kata Nabi dalam satu hadis, paling mudah. Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yaktimaha ashra maratin banallahu lahu qasran fil jannah. Paling mudah. Siapa-siapa yang membaca qul huwallahu ahad satu hari minimum 10 kali akan dibina satu istana dalam surga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tuan-tuan pun kata, biar betul ustaz ni, ay, tak pernah sabar, yang malas. Macam ya, baca 10 dapat rumah. Ay, tak berbaloi. Tuan-tuan janganlah heran. Umar Al-Khattab pun heran. Sampai Umar Al-Khattab protes kepada Nabi. Faqala Umar, idzan astaghfir ya Rasulullah. Ay, baca 10 kali satu istana. Baca banyak kali, banyak pula istana. Dia tanya ke Nabi. Nabi pun jawab, kata Nabi, Allahu aksar wa aqyam. Engkau pun masalah, Tuhan tu maha kaya. Kalau dia nak bagi, bagi mana lantaklah dia. Soalan kau fikir pun tak bagi. Tak payah fikirlah dia punya pemberian. Tetapi yang fikir, dia lebih aksar wa aqyam. Allah tu jauh lebih banyak dan jauh lebih baik bagi apa-apa yang kita bayangkan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi amalkanlah. Hadis tak, saya ingat orang pemalas macam kita sesuai 10 kali satu hari. Kul wallah, takkan tak hafal. Benar sangat hati kalau tak hafal. Kul wallah, kalau tak dapat kabar, memang benar betul lah. Biasanya boleh, insyaAllah. Kul wallah, Allah SWT dan milik wa'ilillah. Dalam yang kulau kubahan. Kan senang? Kalau kuliah tu susah. Kuliah ke iwan kabir, susah. Nampak senang. Sebab kuliah ni dia pusing-pusing. Kadang tak cuba berhenti. Iwan kabir pun lah, abudu matang, abudu malang, abudu nama abudu malang, abudu nama abudu malang, abudu nama abudu malang, abudu kulah nak dalam hati panjang pula rasanya. Aku taklah teru sangat ngapal panjang. Lupa tak jumpa berhenti. Tu kalau jadi imam tu pergi makmum. Akhirnya makmum dia belakang nyawa. Lakum di hukum tanda mari ya. Pening hukum boleh ya. Kena budak-budak jadi makmum ya. Pening gitu. Kenal surah Al-Ikhlas ini. Jadi surah Al-Ikhlas ini nama lain dia Sifatul Rahman. Nama lain surah Al-Ikhlas. Sifat Allah. Surah ni pelik, kecil untuk kita hafal. Tetapi di sisi Allah sangat besar kerana dalam ayat itu menceritakan sifat Ar-Rahman, sifat Allah. Surah paling ikhlas tadi cerita tentang sifat Allah. Pernah satu zaman Nabi, ada satu riwayat Aisyah radhiyallahu anha, dia cerita ada satu ketika Nabi hantar satu skuad peninjau, pasukan-pasukan bilik dia lah, pergi buat kejauhan operasi dalam ketenteraan, nak tengok orang punya pergerakan, kafilah, dagang, mana jalan dia orang, dia orang berhenti makan kat mana, kena masuk rekod lah. Kita senang nak pantau pergerakan. Bila dia hantar skuad ni, yalah, sama macam kita lah, dalam skuad tu ada seorang ustaz kagak, kapten lah, ada kapten kagak seorang. Jadi kapten ni bila masuk waktu semayang, jadi imam. Masalahnya dia ni, bila jadi imam, tiap-tiap rakaat baca qul huwallah. Rakaat tamu, kuluh Allah, rakaat kedua, kuluh Allah, tukarlah cerita lain. Surah kan banyak. Edak, kuluh Allah tu lah. Kalau nak kira pendek, inna atau inna lagi pendek. Wal asri ada, yang kan ulang. Dia sama, kuluh Allah, kuluh. Jadi anak buah ni nak nak bangkang, tak boleh ustaz. Tak boleh ustaz kagak tu, kan mati kita tak ada orang kita susah. Jadinya, tunggu lah balik ke Madinah. Balik ke Madinah, hantar report pada Nabi semua. Nabi tanya lah pada anggota ni, macam mana ustaz kagak? Bagus. Jaga awak semayang bang semua bagus.
Bagus ya Rasul. Cuma ada satu orang pelik sikit. Apa yang pelik? Dia suka baca Qulullah. Kakak mana-mana pun baik subuh Qulullah mati kau. Semua Qulullah. Zuhur dengan Asar tak tahu dia baca apa. Tapi rasa Qulullah itu rasa. Dia minat sangat Qulullah. Tapi pun heran juga. Lantas apa kata Nabi? Cuba pergi dekat kapten tu, kat kajak tu, tanya dia, apa sahaja ustaz suka nak baca Qulullah? Aku pergi tanya cepat. Pergilah seorang mentri ni jumpa dengan kapten kagak. Saya panggil kapten kagak, bukan kagak. Tu zaman Nabi. Ustaz, kenapa ustaz suka baca Qulullah? Kata dia, kawan suka sebab dalam tu ada sifat Allah. Daripada mukul Allah, wa'an, Allah, saman, dan biar dia. Saya suka baca, dia punya rima dia. Saya suka baca sifat-sifat Allah dalam ayat itu. Dia pun balik beritahu kepada Nabi. Nabi dia kata gini-gini. Apa sabda Nabi? Ukhbiruhu innallaha yuhibbu. Nanti mu beritahu semula kat dia. Sebab dia cinta dengan ayat sifat Allah, Allah pun cinta dia kepada dia. Aduh, play-play. Qul Allahu ahad. Bacalah kalau kita imam baca sekali-sekala. Boleh, jangan hari-hari. Hari-hari kan malah makmum. Makmum pandai komplain sekarang. Ha, imam sejak tengok ceramah sekarang asyik Qul Allahu sekarang ni. Anak aku kerti jadi imam. Dia kutuk pula tu imam. Susah pula dia. Saya dibahas saja ke masjid. Antara masalah masjid adalah imam suka salah nak baca surah apa. Bila baca panjang orang kutuk, baca pendek orang kutuk. Baca Qulullah bantai dia jemaah. Hai Qulullah ya. Kita orang tak jangan berjah rukuk dah. Haa dia kutuk imam. Eh lawan 850 baca banyak tu aku nak. Haa dia mengasih kutuk imam lah. Bila imam tu panjang sikit, dia mumpat juga. Ah, imam dia tunjuk dia habis je tu. Kena dengar dia, dia ingat lutut dia macam lutut kita. Kita lah orang pencin. Ah, dia kata lutut imam. Habis macam mana solusi? Saya selalu cadang ke imam tu. Imam, awak pernah jadi imam. Baca surah yang besar-besar, tapi ambil ayat pendek. Jangan baca surah yang orang Melayu hafal. Orang Melayu ni kalau dia tahu surah tu dia dihafal, ada action lah. Awak kena cari surah yang rare. Tapi baca pendek, dia tak komplain. Contoh al-maqtum alaihim al-dallin amin bismillahirrahmanirrahim sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi' lilkafirin laysa lahu mudafi' min Allah dhil ma'arij. Allahu akbar. Walaupun tiga ayat kafir re. Wow, dia tak ada surah Ma'arij. Mana ada orang Melayu baca? Kita baca kafi Yasin. Itu surah popular. Jangan baca surah yang rare. Baca dua ayat pun dia tak marah. Sebab dia tak tahu surah tu. Tak ada rahsia kan jangan ramai pula. Dia rahsia. Jadi ramai kalah. Kulullah buat 10 kali contoh. Orang mahu tanya kalau aku baca lebih. Dah lebih lah dapat. Macam begitulah. Minimum 10 kali. Jadi kita kurang baca kulullah. Kalau Mesia ni lepas semayang, kita baca Fatihah naik kursi. Qulullah ni baca tahlil je. Tu pun tiga kali. Tak cukup kota. Tujuh kalau kita cukup. Dia banyakkan baca Qulullah. Ada cerita lah. Ada zaman dulu. Satu kiai. Kiai ni. Anak perempuan dia ramai. Lawa-lawa. Bila anak, orang nak kahwin dengan anak dia, dia interview. Ente nama siapa? Nama saya Asri pakai. Asri, Masya Allah. Ikhra, wal Asri. Selamat nama pendek. Selamat aku. Datang nak ente nama siapa? Nama saya Anas Pak. Anas, Masya Allah. Ikhra surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Allah Rabbin Nas, Malikin Nas. Selamat lagi. Orang ketiga pucat putih muka. Ente nama siapa? Nama saya Yasin Pak. Wah Yasin, sebentar Kian. Saya nama Yasin tapi kampung panggil Qulullah. Cerita yang kan, bukan ada sanat pun cerita ni. Cerita. Jadi itu yang keempat. Mudah-mudahan dapat rumah dalam surga hanya dengan membaca Qulullah dengan niat yang baik, mudah-mudahan. Yang kelima, apakah amalan yang kalau kita buat boleh melayakkan kita membina satu rumah dalam surga? Yang kelima, 6, 7, 8. Saya gabungkan terus sebab hadisnya satu. Hadisnya sama. Apakah dia kata Nabi? Inna fil jannati hurafan turaduhuha min utuniha wa utunuha min zuhuriha faqama aqrabiyun faqala liman ya Rasulullah.
Nabi cerita dalam surga ada bangunan yang mana dia tu buat pada cermin. Orang luar boleh nampak orang dalam, orang dalam boleh nampak orang luar. Bagi kita yang duduk tahun 2018, bangunan cermin tu nak herat suruh kita bangunan cermin. Ada cermin boleh nampak orang luar, orang luar nampak orang dalam. Dalam konteks zaman Nabi, rumah cermin ni pelik kan? Pelik. Macam saya pergi Kuantan, ingat kita tahun 80-an. 80-an Kuantan, bangunan paling lawa komplek teruntuk. Paling lawa tu, terror tu komplek teruntuk tu. Jadi bila pergi Kolombok, ngamuk tu. Kolombok bangunan tinggi. Tinggi tu kami pun tinggi, komplek teruntuk. Tapi Kolombok tinggi kaca daripada bawah sampai ke atas. Wah, kaca. Sakit leher balik, asyik pandang ke atas. Rupanya heran bangunan kaca. Dulu lah, tahun 80-an. Sekarang tak heran lah. Dulu heran. Ini pula zaman Nabi.